rekan-rekan semua, ini kita perjalanan menuju checkpoint pertama. Di mana Li? Checkpoint pertama tuh di Warung Purut. Jadi ini saya terkoneksi intercom dengan Ali di depan. Jadi tim official berangkat terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di checkpoint pertama di Warung Purut. Checkpoint kedua di mana Li? Oh, Karangpotong. Jadi checkpoint 2 di Karangpotong. Checkpoint 3. Sigar Alfamart Sigar Anten. Jadi ada 3 checkpoint untuk acara Wingday BNC ini. Jadi ini kita menuju checkpoint pertama di Warung Purut bersama Mas Al sebagai RC di depan. Dan Om Yana ini di depan saya. Dan nanti kita berangkat sama-sama menuju checkpoint 2 kali ya, dari checkpoint 1 menuju checkpoint 2. Kalau Ali ngejaga di checkpoint 2, Mas Al mungkin rekan-rekan yang sering nonton video escort, salah satu escort yang nubruk. Jadi dia ini bukan pertama ya waktu escort ke mana, ke daerah mana sih, Aisan. Jadi ini saya pakai settingan orang Tasik, agak berat, jadi ngejarnya agak susah. Oke, rekan-rekan semua, nanti videonya kita lanjut lagi. Jadi ini perjalanan kita menuju checkpoint pertama ke Warung Purut. Estimasi waktu dari sore yang menuju Warung Purut sekitar 1 jam setengah. Li, jauh orang Li. Kayak black gitu. Tinggal settingan waduh kan. Kayak black berat kayak motor aja. Semua sudah sampai Ciwidey. Ali melesat di depan. Jadi ini sudah sampai Ciwidey. Lumayan dingin. Ini karena kemarin saya settingan di Tasik jadi ketinggalan jauh. Putus-putus sih suarana.
Waduh. Nah, ini sudah sampai mana nih? Ciwidey Valley. Nanti melewati Kawah Putih, melewati Kawah Rengganis. Jalurnya ke situ. Ini jam berapa nih? Jam 6 lebih 12. Berdingin. Ini saya ditinggalin sama Mas Al, euy. Aduh, ngetayap gini, euy. Ngetayap kieu, euy.